saja jenis bantuan yang diserahkan untuk korban banjir di Janeponto, Pak? Ya, jadi hari ini tim sesuai dari BRT Janeponto menyerahkan berupa barang, sembako, beras, indomie, dan lain-lain kurang lebih bernilai 350 juta. Untuk beras sendiri, Pak, berapa ton atau 20 ton? Ya. 1000 karton indomie, ada 1000 air mineral, 10.000 dos air mineral. Berikutnya nanti akan menyusul ada kurang lebih nilai 1 miliar berupa bantuan langsung ke masyarakat, nanti perbaikan rumah dan lain-lain seperti itu. Harapan kita sendiri, Pak, terkait dengan korban bencana banjir Janeponto ini apa untuk masyarakat? Kenapa? Bagaimana harapan, Pak, terkait dengan korban bencana? Ya, harapan kita yang pasti kita sebagai perusahaan yang berada di Janeponto, kita sangat prihatin dan kita turun untuk melihat kesulitan-kesulitan masyarakat. Kita mencoba untuk berpartisipasi bersama pemerintah kabupaten. Kita akan diskusikan apa yang urgent yang kita akan bantu langsung ke masyarakat. Terima kasih, bantuan ini insyaallah akan sangat bermanfaat, akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berharap di hari-hari yang akan datang tetap ada bantuan. Namun mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita dapat minimal meringankan bebannya. Karena namanya kesempurnaan itu kan tidak mungkin kita mampu semua untuk melaksanakan. Terkait usulan, kami apresiasi, terima kasih banyak, Pak, setelah berpartisipasi selaku perusahaan yang berdomisili di kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Janeponto.